Apakah hukum memakai topi Santa Claus? Di dalam Al-Afkar 110, hukum seorang Muslim memakai atau menggunakan apa sahaja hiasan berkaitan hari Krismas telah membuat satu kesimpulan. Pemakaian topi Santa Claus atau apa sahaja perhiasan dan pakaian yang berkaitan dengan hari Krismas termasuk meletakkan pokok Krismas adalah tidak dibenarkan. Tidak ada keperluan untuk memakainya kerana pemakaian atau perhiasan tersebut seakan-akan menunjukkan pengiktirafan terhadap perayaan tersebut. Jika ada jemputan, maka ia yang terhad kepada kadar yang diperlukan seperti jamuan makanan. Itu pun adalah sebagai tanda menjaga hubungan baik, bukannya mengiktiraf kepercayaan dan perayaan mereka. Sila rujuk Al-Afkar 110, hukum seorang Muslim memakai atau menggunakan apa sahaja hiasan berkaitan hari Krismas di laman Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Oleh itu, memakai topi Santa Claus bagi seorang Muslim walaupun disuruh oleh majikan kerana menyambut perayaan Krismas, maka hukumnya haram di sisi Islam. Persoalan ini pernah dijawab oleh bekas Mufti Perak Tan Sri Harusani Zakaria. Beliau menegur sikap tidak sensitif peniaga bukan Islam yang menyuruh pekerja-pekerja mereka memakai pakaian atau perhiasan yang menyamai Santa Claus sepanjang musim perayaan Krismas ini. Perkara itu jelas melanggar ajaran agama Islam. Oleh itu, para pekerja Islam perlu tegas dalam perkara tersebut. Semoga Allah merahmati anda semua dengan keberanian anda mengatakan tidak kepada pemakaian tersebut. Mari kita ambil panduan dari Nabi. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, "Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa fi unuqi salibun min dhahab wa qala ya Adi, itrah anka hadzal wathan." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan pada leherku terdapat salib yang terbuat dari emas. Lantas baginda bersabda, "Wahai Adi, buanglah dari muwasat berhala ini." Hadis hasan riwayat At-Tirmizi. Oleh itu, buanglah segala tanda dan pakaian yang khusus untuk sesuatu agama demi menjaga akidah kita. Usas Pro, Assalamualaikum.